Dari Ibnu Abbas disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Dia pun bersabda, sesungguhnya dua orang yang dikubur ini benar-benar disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar melainkan karena tidak bersuci setelah kencing dan suka mengadu domba. Di dalam buku Ar-Ruh wa Nafs karya Al-Hafiz Abu Abdullah bin Madah diterangkan bagaimana hamba yang kafir mendapatkan siksa kubur. Ketika roh dikembalikan lagi ke tempatnya berbaring, Munkar dan Nakir mendatanginya sambil menaburkan tanah. Kedua malaikat ini lalu mendudukkan si mayat kemudian berkata, "Siapakah rohmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian, ada yang berseru dari arah samping kubur. "Kamu memang tidak tahu." Malaikat Munkar Nakir pun memukulnya dengan tongkat besi. Ketika dia terbebas dari siksaannya itu dan tersadar, dia bertanya, "Mengapa kalian menjatuhkan hukuman dera kepadaku?"